dimainkan. Kita lihat pemirsa bagaimana bermain dengan kaki ke kaki Tony Sucipto. Kali ini kepada Sabil. Ya, umpan dari Diego Michel. Dipotong dengan baik tadi oleh Visabila alias Sabil. Lemparan ke dalam kembali kali ini akan dilakukan oleh Diego Michel yang coba memberikan umpan daerah kepada Umay dan juga ada Matias Conti. Dan Matias Conti kali ini kita lihat pemirsa. Ya, coba tekan. Oh, berhasil melewati satu pemain. Tapi covering yang baik dilakukan tadi oleh Sabil. Diego Michel. Sementara Umay. Oh, Amrizal Umandailo melesat. Amrizal Umandailo. Ya, Sabil. Timingnya pas banget untuk melakukan sliding terhadap Umay. Ya, tadi kita lihat bagaimana Tony Sucipto gagal tadi ya. Melakukan pengamanan. Sehingga akhirnya Umay mendapatkan kesempatan untuk running with the ball. Tapi Sabil lah segera melakukan tackling yang saya kira cukup bersih ini. Ya, tacklingnya bersih tapi ada follow through atau gerakan sesudahnya tambahan, itu yang terlalu tinggi kakinya dari Sabil. Kembali Leo Tupamahu. Langsung ke depan kali ini coba cari Matias Conti tapi ya pelanggaran dilakukan Matias Conti terhadap Sabil. Mirip-mirip foto Vio Dutra ya. Sekian ya. Dia kita lihat Sabil, Matias Conti, kita saksikan pemirsa, striker asal Argentina ya, yang menjadi andalan kali ini bagi Borneo FC. Oh, baik sekali. Matias Conti kembali, Matias Conti. Timing yang pas dari Sabil. Iya, tapi kita saksikan bagaimana kecepatan Conti bisa melewati sisi Supardi ya, di sisi kanan dengan berlari kencang dan menariknya. Justru Victor menunggu saja di kedalaman karena dia mengantisipasi bola akan dilakukan cutback dan Sabil dengan sangat cepat melakukan clearance tadi. Amrizal Umandailo tanggung sekali kali ini, bisakah Amrizal Umandailo kembali terlepas di sektor sebelah kiri? Amrizal Umandailo coba melakukan tekanan terhadap pertahanan dari Persib Bandung. Amrizal Umandailo. Ya, sayang sekali bola ketinggalan tadi pemirsa Amrizal Umandailo. Dan standar tapi ada Diego Michel tanggung sekali dan bola dikembali berikutnya kemana pun dia bergerak. Back pass tadi dilakukan oleh Sabil kepada Dede Nasir. Dia sepak bola sekarang memang sudah menjadi olahraga yang digemari oleh tidak hanya pria tapi juga wanita, tidak hanya tua tapi juga fullback. Dia diharapkan bisa memberikan kontribusi yang lebih konkret lagi. Rawalumbu ada kembali lagi, kita lihat Boboto yang ada di Bintaro. Dan kembali sebuah peluang kali ini didapatkan. Ya, momen Sabil yang sangat baik bagi Sabil tadi, bagaimana dia memanfaatkan first time ya. Tendangan first time, sentuhan pertama, sayang sekali arahnya masih melenceng, tapi inisiatifnya sudah sangat baik. Terlalu jauh, walaupun semua perhatian para pemain belakang dari Borneo sempat terkecoh, karena hanya melihat melancarkan serangan tidak setor skema, sehingga memudahkan tentunya bagi pertandingan. Diego Michel. Belum ada peluang-peluang berarti ya Rendra sejauh ini, karena pertarungan lebih banyak di udara seperti ini. Bukan di darat ya, di udara. Karena banyak aksi-aksi. Kali ini kebelakang kepada Dede Nats. Sambut sasak gitu ya. Dari Kim Jiapri lagi. Ya, bola dikuasai oleh Sabil. Berikan umpan kepada Figil. Abdul Rahman Umat Swing. Disundul saja. Ya, misi umpan yang... Ya, Tony Sucipto kembali bola kebelakang kepada Sabil. Sabil menahan bola kali ini. Kita lihat pemirsa kepada Victor Igbonevo. Ya, Kim Jiapri Kurniawan. Dorong bola lagi kembali. Dia bermain dengan... Tendangan sudah dilakukan, kita lihat pemirsa. Menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Dan selanjutnya...